Selamat datang kembali di Hokkaido Property. Mewujudkan impian Anda memiliki hunian asri, berburu rumah idaman menyesuaikan budget. Kali ini kita berada di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Asli Moka V1. Kita mau mereview rumah inden, desain modern klasik. Di sini bentuknya masih tanah kavling, nanti di sini akan dibangun totalnya ada 10 unit rumah. Nah, untuk di sini nanti dibuat pos security untuk keamanannya. Nah, nanti di sini juga ada 4 unit dengan luas tanah 53 dan 54 meter. Kalau untuk yang di sini luas tanahnya 63 meter, jadi berhadap-hadapan, sebelah kanan 4 unit, sebelah kiri 4 unit, 8 unit ya. Nah, untuk yang 2 unitnya lagi itu posisinya di sana, 2 unitnya lagi di belakang. Jadi posisi 2 unitnya menghadap keluar dia, hadap jalan keluar. Nah, ini yang untuk unit yang menghadap keluar ya, posisi hook, dan satu lagi di sana itu ada 2 unit, luas tanahnya kurang lebih 60 meter. Ini sekarang lagi proses pembuatan fasumnya untuk jalannya, jalan klaster, rownya 4 meter, bisa dilalui 2 mobil. Untuk aksesnya dari jalan utama asli itu kurang lebih 100 meter ke lokasinya. Oke teman-teman, ini dia unit contohnya. Untuk luas tanahnya di 61 meter, untuk luas bangunan kurang lebih 100 meter teman-teman. Nah, kalau untuk yang di project yang baru yang akan dibangun, bentuknya masih tanah kavling. Di sana itu luas tanahnya dari 53 meter sampai 63 meter. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat unit contohnya teman-teman. Yuk masuk ke dalam. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berada di dalam rumahnya. Ini untuk ruang tamunya ya teman-teman. Nah, di ruang tamu ini itu plafonnya ini sudah drop ceiling. Nah, juga sudah dilengkapi sama lampu hias nih teman-teman. Jadi udah dibonusin lampu hias sama developernya. Nah, untuk dindingnya ini teman-teman, ini sudah di molding, jadi bagus teman-teman, jadi menambah aksen klasik di rumah ini teman-teman. Yuk teman-teman, untuk di lantai satu ini itu ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur teman-teman. Nah, ini untuk kamar tidur di lantai satunya nih teman-teman. Jadi kamar tidur ini bisa dipakai untuk kamar tamu ataupun kamar tidur anak. Nah, bukan jendelanya nih juga lumayan lebar ya teman-teman, bukan jendelanya. Jadi untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan dari luar. Terus di bagian sini, nah ini area dapurnya nih teman-teman nih. Untuk area dapur, area dapurnya juga sudah dikasih bonus nih teman-teman, udah include kitchen set, jadi bonus dari developernya teman-teman. Nah, karena ini posisinya berada di hook, jadi dia ada dibuat pintu samping teman-teman, pintu samping menuju area dapur. Jadi ketika ada acara
itu nggak mengganggu aktivitas di ruang tamu. Terus di sini juga ada satu kamar mandi. Kamar mandinya juga sudah dilengkapi dengan shower dan kloset duduk. Oke teman-teman, lanjut kita menuju lantai duanya. Nah untuk tangganya nih teman-teman nih, udah keren banget, udah sesuai dengan desainnya nih. Tangganya model klasik, menggunakan besi holo yang besar. Terus lantainya juga menggunakan granit motif nih teman-teman, granit yang bagus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai duanya nih teman-teman. Nah di lantai dua ini ada dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang servis area. Kita ke kamar tidur anaknya dulu nih teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kamar tidur anaknya lumayan lega. Nah di sini juga ada dua jendela yang cukup besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Terus lanjut kita ke kamar utamanya. Nah, ini dia kamar utamanya. Plafonnya juga udah drop ceiling. Terus juga kamar utama ini terhubung langsung dengan area balkon nih teman-teman. Nah, ini untuk area balkonnya. Enak nih untuk mantau-mantau nih teman-teman. Kita lanjut ke kamar mandi nih teman-teman nih. Ini ada kamar mandi. Seharusnya kamar mandi di lantai dua ini ada dua nih teman-teman. Cuma sama konsumen ini dijadikan satu. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan shower, terus kemudian kloset duduk, dan juga ada wastafelnya teman-teman. Terus kita lanjut ke service areanya nih teman-teman. Nah ini service areanya ini teman-teman. Nah untuk service areanya sendiri sudah dilengkapi dengan keran untuk mencuci, dan juga sudah ada colokan untuk mesin cucinya. Nah ini juga sudah ada tangganya ya teman-teman, buat ke atas akses ke toren nih teman-teman nih, jadi menggunakan tangganya. Oke teman-teman, sekian review rumah contoh untuk project yang baru di Jalan Asli Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk di unit yang baru itu totalnya ada 10 unit teman-teman. Sudah sold 2 unit, sisa 8 unit lagi. Segera disurvei ke lokasi dan booking unitnya.